Halo kofren, pada soal ini hasil dari 81 pangkat 1 per 4 dikalikan dengan 8 pangkat 4 per 3 adalah kita menggunakan sifat jika P pangkat M pangkat N sama dengan P pangkat M dikalikan dengan N. Kemudian jika ada P pangkat M itu sama dengan P dikalikan dengan P dikalikan dengan P dikalikan dengan titik-titik dikalikan dengan P sebanyak M faktor. Maka dari sini untuk hasil tersebut untuk 81 di sini kita ubah ya kofren yaitu 81 itu adalah 3 pangkat 4 kemudian dipangkatkan dengan 1 per 4. Kemudian dikalikan dengan untuk 8 di sini kita ubah ya kofren yaitu 2 pangkat 3 yaitu dipangkatkan dengan 4 per 3. Sehingga hasilnya di sini sama dengan sesuai dengan sifat yang pertama 3 pangkat 4 dikalikan dengan 1 per 4. Kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 4 per 3. Sehingga dari sini bisa kita bagi hasilnya adalah 1 sehingga sama dengan 3 pangkat 1 dikalikan dengan yaitu di sini untuk 3 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 1 sehingga di sini 2 pangkat 1 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 4 sehingga 2 pangkat 4 maka sama dengan sesuai dengan sifat yang kedua maka 3 pangkat 1 berarti adalah 3 dikalikan dengan untuk 2 pangkat 4 berarti di sini adalah 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 berarti di sini sebanyak 4 kali sehingga sama dengan 3 dikalikan dengan yaitu di sini berarti hasilnya adalah 16 sehingga sama dengan 48. Jadi, hasil tersebut diperoleh yaitu 48. Jadi, jawabannya itu adalah C. Sampai jumpa di soal berikutnya.